إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم seputar tentang pembahasan akhir zaman, di mana kita akan membahas tentang isu yang beredar bahwa Dajjal sebentar lagi akan muncul dan akan wafat di tahun 2024. Apakah benar ataukah salah? Maka kita akan coba menggali tentang fitnah yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana wa la takunu fitnatu hatta taquma as-sa'atu a'dham min fitnati dajjal." وَمِنْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا وَحَظَّرَ قَوْمَهُ الدَّجَّلُ فَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلُسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ خَلِيفَتِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada fitnah ketika munculnya hari kiamat yang lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan fitnah Dajjal. Karena tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya Dajjal hidup di zamanku, aku yang akan menghadapinya. Tetapi jikalau Dajjal itu hidup sepeninggalku, maka kalian akan menghadapi sendiri dan saya yakin kalian tidak sanggup menghadapinya. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang nabi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak dulu para nabi dan rasul memperingatkan fitnah ini. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berusaha mengatakan kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa dan Isa dan seluruh para nabi, bahkan 120 ribu nabi dan 315 rasul, semua memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini. Karena Rasul yang mengatakan, ma min nabiyyin illa wa hadhara qaumahu anid dajjal. Tidak ada satupun nabi, artinya semua nabi. Dan jumlah nabi dalam hadis Abi Umamah dan juga hadis Abi Dzar Al-Ghifari adalah 120 ribu dan jumlah Rasul 315. Semua memperingatkan akan munculnya Dajjal, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking khawatirnya dengan fitnah ini, mengajarkan umatnya tentang beberapa upaya supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal ini. Seperti Nabi mengajarkan, sebelum anda salam dalam setiap tasahud akhir, kita diajarkan Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruknya fitnah Dajjal ini.
Bahkan setiap malam Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca 10 awal atau 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Apa tujuannya? Supaya kita terhindar dari fitnah dajjal. Bahkan Rasul menganjurkan para dai agar terus berbicara tentang dajjal. Karena dajjal itu akan keluar ketika tidak ada lagi para khatib, ketika tidak ada lagi para doa, ketika tidak ada lagi para pendakwah yang bicara dajjal di mimbar-mimbar kaum muslimin. Disitulah dajjal akan keluar ketika dilupakan manusia. Ma'asyiral muslimin, fitnah itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menguji. Kenapa kemudian Islam mengharamkan berzina? Karena supaya kita diuji kehormatan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba dan berbagai macam kecurangan dalam jual beli? Supaya kita diuji tentang kejujurannya, supaya kita diuji untuk mencari harta halal, dan begitu seterusnya. Bahkan terjadi peperangan, itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang perang itu yang mati bukan satu dua, bahkan ribuan jiwa terkadang meninggal. Tetapi fitnah-fitnah itu tidak lebih besar dibandingkan fitnah dajjal. Makanya Nabi SAW mengkhawatirkan kemunculannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya bicara tentang masalah dajjal ini, saya ingin memberikan beberapa kaedah yang berkaitan dengan pemahaman tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena dajjal ini bagian daripada fitnah akhir zaman, supaya kita bisa memahami dengan cara yang benar, jangan serampang. Karena ini perkara gaib masalah, tidak bisa diprediksi dengan berbagai macam prediksi, dengan mengikatkan satu cerita dengan cerita yang lain kemudian muncul sebuah kesimpulan. Tidak demikian para ulama memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pertama, yang harus diketahui adalah at-tasabbut wa adamul isra. Cobalah sebelum kita membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akhir zaman, maka cek dulu tentang riwayat-riwayatnya. Kalau ayat Al-Quran sudah jelas, tetapi hadis-hadis Nabi SAW kan macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Sehingga jangan tergesa-gesa menjadikan sandaran sebuah hukum, apalagi dalam bab masalah keyakinan. Masalah halal dan haram saja tidak boleh bersandar kepada hadis dhaif, apalagi masalah akidah, apalagi hadisnya palsu. Maka masalah nantinya. Sebab ini dalam rangka pembelaan kepada Nabi SAW. Karena ada saja yang mengatakan, kan bagus hadis itu, supaya kalau dibaca mengingatkan orang dan sadar. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, Ustaz. Yang tadinya preman tobat dia gara-gara takut mendengar hadis itu. Betul, satu sisi ada kebaikan, tapi sisi lain ada keburukan yang lebih besar daripada kebaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silakan seret tempat duduknya, silakan duduk di neraka. Ini bukan masalah kecil. Meyakini apalagi menyampaikan hadis yang derajatnya tidak benar, jelaskan derajatnya. Kalau hadis ini sahih, katakan sahih. Hasan, dhaif, maudhu, supaya jelas masalahnya. Karena ini masalah akidah, jangan sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh seseorang itu memaksakan kehendak dengan menerapkan tanda-tanda kiamat yang tertera dalam riwayat-riwayat dengan sebuah kenyataan yang berlaku kecuali kejadiannya sudah berlalu secara sempurna. Kita tidak boleh langsung memvonis, wah ini zamannya sudah sampai. Kenapa? Ini gejalanya sudah ada. Tidak bisa kayak gitu. Ya.
memponis sebuah prediksi itu harus betul-betul kejadiannya sempurna. Kalau baru mukaddimah itu belum tentu bisa dikatakan, wah ini akan terjadi seperti ini. Karena belum tentu terjadi. Contoh umpamanya, ini Amerika sedang tegang dengan Iran. Wah ini berarti akan terjadi perang dunia ketiga, kemudian mengarah kepada hadis Malhamatul Kubra umpamanya. Ini kan baru mukaddimah. Kan begitu. Nanti bagaimana kalau seandainya Iran dengan Amerika salaman? Tidak jadi perang. Ya. Jadi memprediksi boleh-boleh saja, tapi kemudian memastikan bahwa ini hadis ini sudah berlaku, ini kenyataannya. Tidak bisa kita menjazmkan 100%, tidak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita memastikan 100% dengan prediksi dan menyambungkan satu cerita dengan cerita yang lainnya, ini masalah-masalah gaib. Kita ini baru bisa menghukumi kalau kejadiannya secara sempurna terjadi. Ya. Maka itu harus diketahui, lihat bagaimana Nabi SAW ketika dihabarkan kepadanya ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Soyyad atau dikenal dengan Saf. Ini anak Yahudi ini punya sedikit ciri-ciri dajjal, tidak sempurna karena belum ditulis di apa dahinya kafir. Tidak ada di dahinya kafir. Tapi karena beberapa para sahabat ada yang bersumpah dia dajjal, seperti Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abi Dzar Al-Ghifari dan beberapa para sahabat yang lain, Rasul ingin memastikan apakah Ibnu Soyyad itu dajjal atau tidak. Tidak tergesa-gesa. Ya. Datang kemudian Rasul bersama Abu Bakar dan Umar, diintipnya Ibnu Soyyad itu. Kemudian setelah berjumpa dengan Ibnu Soyyad diajak dialog. Sampai Nabi SAW menguji dengan mengatakan, Ya Ibn Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'at. Ya Ibn Sayyad, saya menyembunyikan beberapa kalimat dalam dadaku. Coba tebak, katanya. Kata Ibn Sayyad, duh, katanya. Sudah benar di awalnya. Tapi Rasul mengatakan, ihsya walan ta'du wa qadra. Cukup, engkau tidak bisa melewati batas takdirmu, artinya kau tidak mungkin mampu menebak isi hatiku. Ketika itu turun kepada Rasul ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ibnu Soyyad ingin mengatakan dukhan tapi tidak bisa, jadi duh gitu saja, tapi sudah hampir benar tuh. Akhirnya kemudian Nabi SAW belum juga memastikan dia dajjal, belum, walaupun para sahabat sudah yang bersumpah. Sampai akhirnya Rasul mengintai lagi kedua kalinya. Kemudian ketika itu Ibnu Soyyad sedang bermain-main. Tiba-tiba kemudian ibunya tahu bahwa Nabi SAW datang. Apa kata ibunya? Ya Saf, ataka Muhammadun. Ya Saf, hati-hati Muhammad sudah datang mendekati kamu. Maka Ibnu Soyyad bangkit kemudian pergi sembunyi di punggung ibunya. Kata Nabi SAW, lau tarakathu, kalau ibunya meninggalkan Ibnu Soyyad ini, la bayyan amruhu, tentu perkaranya makin jelas apakah dia dajjal atau bukan dajjal. Lihat bagaimana kehati-hatian Rasul, tidak langsung memponis dia dajjal gitu ya. Jadi harus hati-hati juga, tidak bisa memponis langsung seperti itu kecuali kalau sudah nampak 100% kejadiannya. Bisa kita terapkan bahwa ini hadisnya sudah berlaku, ini kejadiannya. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami, bahwa tanda-tanda kiamat ini kalaupun berlaku maka tidak bisa atau tidak boleh mempengaruhi amalan kita sehari-hari. Tetap sholat, tetap zakat, tetap sedekah, tetap bekerja. Tidak boleh mempengaruhi apakah berlalunya tanda-tanda kiamat kecil atau mungkin tanda-tanda kiamat besar yang akan datang. Tidak bisa mempengaruhi, tetap amalan itu dari dulu seperti itu memang. Kita disuruh sholat lima waktu dari dulu sampai kiamat besar pun tetap sholat lima waktu. Jangan sampai mempengaruhi. Ya mungkin kalau semakin khusyuk sholatnya karena membaca hadis-hadis fitnah, makin takut ya. Tapi amalan-amalan itu harus berlalu seperti itu. Bukan karena pamannya mau dekat-dekat kiamat besar baru antum sholat lima waktu gitu. Kan gitu. Masih lama. Dajjal keluar, enggak, nanti aja lah kalau kata ustaz besok keluar saya mau sholat. Ya enggak bisa kayak gitu. Ya.
Rupanya ketika Dajjal keluar, enggak sholat juga, ikut Dajjal. Nah, kan masalah jadinya. Ya. Jadi itu penting juga. Kemudian, la ya'lamu as-sa'a illallah, bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat kecuali Allah. Kalau kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka tanda-tanda kiamat besar pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena dua-duanya gaib. Kiamat gaib dan tanda-tanda kiamat besar pun gaib. Nah, karena dua-duanya gaib, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan kiamat, kapan kiamat. Katakan, pengetahuan tentang kiamat itu urusan Rabbku. Jadi kalau seandainya kiamat tidak ada yang tahu, bahkan Nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat dan Rasul tidak pernah menjawab, meletakkan ini waktunya tidak pernah. Sampai kepada kalau bicara tentang usia umat ini 1500, itu tidak ada dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW secara yakin disebut, tidak ada. Itu kan hanya ijtihad beberapa ulama, tapi itu juga dibantah oleh ulama yang lain. Kalau memang tidak ada bantahan, boleh mungkin kita makin yakin. Tapi kenapa para ulama sendiri berselisih dalam hal ini? Dan lebih banyak yang membantah dibandingkan yang meletakkan angka itu. Ya. Maka dari sini berarti kan masih goyang keyakinan tentang umur umat manusia itu. Maka kita tetapkan kepada hukum asal bahwa perkara itu adalah perkara gaib. Bukan perkara-perkara yang bisa diprediksi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada pembahasan bicara tentang Dajjal. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal ini dari mana asalnya, siapa orang tuanya, bagaimana sepak terjangnya, apakah Dajjal ini sudah ada sejak dulu ataukah akan dimunculkan di akhir zaman? Kemudian bagaimana fitnahnya? Kemudian bagaimana dia menggiring manusia untuk menyembahnya? Kemudian bagaimana Dajjal dibunuh? Dan bagaimana nasib kaum muslimin apabila hidup ketika Dajjal dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah secara global pembahasan yang kita akan bahas. Ma'asyurul muslimin, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah hidup di zaman Nabi Musa. Namanya Samiri. Sehingga ada sebagian manusia di zaman sekarang yang kemudian berusaha untuk merangkai sebuah cerita sejak zaman Samiri sampai Dajjal yang akan keluar di akhir zaman katanya. Dan mengatakan bahwa Dajjal adalah Samiri, itu di zaman Nabi Musa. Kemudian hilang. Kemudian datang di zaman Nabi Isa menjadi Yudas, ganti casing dan ganti nama. Kemudian ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit, maka Yudas pun hilang setelah menyesatkan orang-orang Nasrani. Kemudian di akhir zaman ditemukan oleh seorang yang bernama Tamim ibn Aus ad-Dari, salah seorang Nasrani yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti di akhir zaman akan muncul, dan sekarang sudah ada katanya di sebuah pulau, Socotra kalau tidak salah, di pertengahan Somalia dan Yaman, tapi dia masuk ke Yaman. Di situ ada pulau alien atau pulau Dajjal, katanya Dajjal itu ada di situ. Dan nanti akan muncul untuk memfitnah manusia sebentar lagi, diperkirakan tahun 2022. Ntar lagi ya, ini udah 2020 berarti 2022 ya, berarti Dajjal mati 2024 katanya. Hati-hati lo mau deket Dajjal nanti. Katanya nasihatnya kalau antum yang belum kawin cepat kawin, yang belum ta'adud cepat ta'adud, kata dia. Kita saya kan nukilkan saja ya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik,
apakah Dajjal itu Samiri? Sampai dia mampu loh dengan sangat yakin menceritakan tentang kisah Samiri, sampai kisah Yudas, sampai kemudian kisah Tamim Ad-Dari, sampai meletakkan pulaunya. Padahal Allah tidak pernah dalam Al-Quran sampai meletakkan pulaunya, sampai dengan detailnya dia, sampai kendaraannya, ya, sampai kendaraannya disebutkan itu, kendaraan UFO katanya. Nah, dengar UFO? Sampai pabriknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama membahas tentang siapa Samiri itu. Samiri ini kalau saya katakan munafiknya di zaman Nabi Musa. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul bin Ubay ibn Salul. Itu tokoh munafik Madinah. Tapi di zaman Nabi Musa munafiknya itu Samiri. Samiri ini, jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam 40 malam hendak mendapatkan mandat Taurat ke Bukit Saina, maka kekuasaan diberikan kepada Nabi Allah Harun, abangnya. Tapi Harun kan tidak setegas Musa. Harun itu lembut orangnya. Kalau Musa ini tegas orang. Jadi ketika Musa selama 40 hari meninggalkan Bani Israel, ini Samiri ini munafik ini mumpung tidak ada Nabi Musa menghasut Bani Israel. Kemudian untuk menyerahkan emas-emasnya, karena Bani Israel ini, orang-orang Bani Israel merasa bersalah telah mengambil emas-emas kaum Kibti, orang-orangnya Fir'aun, ketika mereka lari dari Mesir menuju Palestina. Mereka merasa berdosa sudah mengambil emas-emas mereka. Akhirnya oleh Samiri dikatakan, biar kalian tidak bersalah, kemarikan emas-emas kalian, kita bakar saja. Akhirnya oleh Samiri sudah disiapkan cetakan anak sapi, kemudian dibakar emas itu sampai akhirnya menjadi berbentuk anak sapi. Lah Samiri ini dia punya tanah, tanah yang diinjak oleh kaki kudanya Jibril. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam diselamatkan itu, menyeberangkan laut itu, maka Samiri itu persis di belakang Nabi Musa dan dia diperlihatkan malaikat, dan tidak mustahil para sahabat melihat Jibril kan dalam bentuk manusia ketika bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kan. Itu kan Jibril tuh yang menjelma. Lah Samiri ini juga melihat Jibril sedang naik kuda menjelma manusia. Kemudian dia lihat bekas tapak kudanya itu. Karena kita tahu bahwa simbol kematian itu adalah kambing dan simbol kehidupan itu adalah kuda. Nanti pada hari kiamat ketika orang masuk ke dalam sorga dan orang lain masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing kan, kambing gibas, kemudian disembelih sehingga tidak ada kematian lagi. Kemudian ada yang berteriak kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah la mauta lakum, wahai ahli sorga tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar la mauta lakum, kalian juga penduduk neraka tidak ada kematian bagi kalian. Jadi kambing simbol kematian. Lah kuda ini simbol kehidupan. Jadi Samiri ini kemudian melihat ada kuda Jibril di situ diteteni gitu. Ah, ini kakinya. Makanya ketika dia ke darat saja langsung diambil tuh bekas pijakannya. Lah karena dia punya tanah bekas pijakan kaki kuda dan itu simbol sebuah kehidupan. Dilemparlah tanah itu ke patung sapi yang baru dibentuk itu. Tiba-tiba hidup sapi itu. Ya. Ada yang mengatakan tidak hidup seutuhnya tetapi hanya mengeluarkan suara. Maka Samiri mengatakan, "Lihat, inilah Tuhan kita." Kenapa Samiri menggiring orang untuk menyembah sapi? Karena orang-orang Bani Israel itu waktu di Mesir, orang-orang Mesir itu kan mengagung-agungkan sapi. Ya. Makanya ketika digiring kepada patung sapi, sebagian hati mereka itu terkait dengan sapi itu. Kemudian Samiri mengatakan, "Lihat, Musa ini ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Tuhannya lo di sini," katanya. Sampai bilang begitu. "Jauh-jauh ke sana nyari Tuhan, oh, Tuhannya di sini," katanya. Ya. Akhirnya sebagian besar Bani Israel murtad menyembah patung sapi yang dibentuk Samiri itu. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idh qultum ya Musa,
apa namanya? Bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Ittikhadikumul ijla, kalian sudah mengambil ijla, patung anak sapi. Kemudian kalian sembah. Ya. Lah, akhirnya kemudian Musa pun pulang. Setelah pulang, marah dia sama Harun. Dijambak janggutnya, dijambak rambutnya, baik. Yang disebutkan dalam Quran. Sehingga Harun mengatakan, lepaskan. Kata Nabi Musa, kenapa kau sesatkan kaumku ya Harun? Kata Harun, aku tidak sesatkan mereka. Aku sudah berusaha mengajak mereka, tapi diriku tidak sama dengan dirimu. Kau ditakuti mereka, aku tidak ditakuti. Hampir-hampir mereka membunuhku, katanya. Ya. Akhirnya kemudian Musa memaafkan Harun, kemudian memanggil orang-orang yang sudah murtad itu. Kemudian Musa memaksa supaya mereka taubat dengan membawa alwah Taurat. Itu pun sudah dilempar tuh. Ya, karena dia marah sampai papan Tauratnya dilempar. Kemudian Musa memaksa mereka untuk mengikuti Taurat yang dibawanya. Tiba-tiba mereka mengatakan, sami'na wa asayna, katanya. Ya, kami akan dengar Musa, tapi ya mungkin bisa diamalkan, bisa tidak. Nah, lihat degilnya Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Musa untuk meminta kepada malaikat Jabal diangkat gunung itu. Kemudian gunung itu di bawah Bani Israel, mau tobat atau dilempar gunung? Mau tobat atau dilempar gunung, katanya kan. Akhirnya ya tobat juga ya, pada mati. Ya kan? Akhirnya mereka fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah maafkan mereka akhirnya. Tetapi kemudian apa cara tobatnya? Ketika mereka sudah berjanji sami'na wa atho'na kepada Taurat, rupanya cara tobatnya ngeri juga. Cara tobatnya faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Itulah cara tobatnya. Ya. Jadi mereka tobat, enggak tobat tetap mati masalahnya. Enggak tobat dilempar gunung, tobat saling membunuh. Itu orang dulu ya, Bani Israel. Akhirnya mereka pun saling membunuh. Subhanallah. Syariat dulu ngeri, alhamdulillah. Syariat Islam itu tidak sengeri syariat dulu. Ya, lebih mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Samiri dipanggil oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama khatbuka ya Samiri?" Samiri. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Qala Samiri mengatakan, "Basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul." Aku melihat yang tidak bisa dilihat manusia, maksudnya Jibril yang menunggang kuda kemudian diperhatikan bekas tapaknya itu. Maka aku pun ambil sebagian bekas tapak kaki kudanya Jibril itu. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kemudian aku lempar ke dalam patung itu, kemudian hidup. Maka aku mengajak mereka menyembah patung sapi ini. Lihat bagaimana alasan Samiri, wa kadzalika sawwalat li nafsi. Itu semua karena bujuk rayu hawa nafsuku. Jangan salahkan aku. Itu karena hawa nafsuku, katanya. Enak kali jawabannya, Samir. Jelas-jelas nyesatin orang, dia mengatakan, itu kan yang salah hawa nafsu saya yang mengajak ke situ. Maka Musa mengatakan, fadhab, pergi kamu. Tidak dibunuh Samiri, cuman fadhab, pergilah kamu. Fa innalaka fil hayati antakula la misas. Di sini syahidnya di sini. Biar antum paham tentang masalah Samiri. Di sini kalimatnya yang akan kita bahas. Pergilah engkau Samiri, kata Nabi Musa. Fa innalaka fil hayati, maka bagimu sebagai balasan di dunia ini, antakula la misas, engkau akan bicara kepada manusia, jangan dekat-dekat aku, kata Samiri. Jadi Samiri, ya, atas perkataan Nabi Musa, kamu nanti akan pergi dan akan hidup sendiri, dan setiap ada orang yang mendekatimu, engkau akan mengatakan, jangan dekati aku. Dan itu sampai kiamat. Ya. Kemudian ditambah, wa innalaka mau'idan lan tukhlaf. Dan engkau akan diberikan ancaman kelak di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, dan janji Allah tidak mungkin kecuali pasti ditepati. Di sini ikhwan, ada beberapa poin kenapa Samiri itu bukan dajjal yang dimaksud orang ini. Pertama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah yang sahih menghabarkan secara qat'i
bahwa Dajjal itu adalah Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa. Satu. Dua, Samiri itu berjumpa dengan Nabi Musa dan termasuk muridnya Nabi Musa dan termasuk ikut dalam hijrahnya bersama Nabi Musa. Kemudian Dajjal itu hidup di zaman Rasul, di zaman akhir zaman. Rasul sudah meninggal dan akan muncul di akhir zaman. Secara zaman tidak ketemu kan? Satu di zaman Nabi Musa, satu di akhir zaman. Dua. Yang ketiga, kemudian Samiri ini atas lisan Nabi Musa, engkau akan mengatakan kepada manusia yang mendekati kamu, la misah. Artinya engkau jangan pernah dekat kepadaku dan aku tidak mungkin dekat kepadamu. Jadi dia dikutuk hidup sendirian. Tidak ada orang yang mendekati dia dan dia pun tidak mendekati manusia. Itulah hukuman dia di dunia. Dan itu berdasarkan kaul Musa. Sementara Dajjal di akhir zaman, diceritakan ketika Madinah itu bergempa, nanti Madinah itu akan terjadi gempa, thalatha rajafat, tiga kali gempa. Namanya gempa khalas, gempa yang akan mengeluarkan seluruh orang-orang munafik. Setelah ke Mekah, kemudian ke Madinah. Dajjal tidak bisa masuk Madinah. Ada empat tempat Dajjal tidak bisa masuk di akhir zaman. Pertama, Mekah dan Masjidil Haram. Yang kedua, Madinah dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Tur. Dan yang keempat, Masjidil Aqsa. Ini enggak bisa masuk Dajjal ke empat tempat ini. Yeah. Lah, Dajjal enggak bisa masuk ke Madinah. Apalagi ke Masjid Nabawi. Makanya Dajjal hanya mencari tempat yang tinggi. Kemudian mengatakan kepada pengikutnya, hada qasru abyad, hada qasru Ahmad. Katanya. Lihat, itulah istana warna putih dan itulah istananya Ahmad. Maksudnya Nabi SAW. Dan yang dimaksud Masjid Nabawi. Ya. Jadi Madinah hanya bisa digempakan. Kemudian ketika gempa, orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah itu ketakutan keluar. Dan mereka menjadi pengikut Dajjal kecuali orang-orang yang istiqomah yang ada di Madinah itu. Lah di situ keluar anak muda yang istiqomah, yang banyak pengetahuan dan ilmunya, kemudian kelahi dengan Dajjal. Datang kepada Dajjal. Kemudian berhadapan dengan Dajjal. Dan anak muda ini tidak mau mengakui Dajjal itu Tuhan. Akhirnya oleh Dajjal, akhirnya dibelah anak muda ini menjadi dua. Badannya menjadi dua, kemudian dia berjalan di tengah-tengahnya. Setelah itu dihidupkan lagi. Ya. Hidup lagi. Kata Dajjal, kamu masih ragu saya ini Tuhanmu? Kata anak muda ini, mazidtu illa basira. Aku tidak menambah kecuali makin yakin kau ini Dajjal, katanya. Oh, makin yakin dia Dajjal. Akhirnya apa? Oleh Dajjal dipegang anak muda itu. Hampir mau dibunuh tapi tidak bisa. Ya. Artinya di sini Dajjal memegang anak muda itu. Kemudian dilempar ke dalam api yang hakikatnya adalah surga. Sementara Dajjal enggak mungkin memegang orang, enggak mungkin dipegang orang. Samiri ini maksudnya di sini. Jadi enggak jumpa Dajjal dengan Samiri. Ini satu, nomor tiga. Nomor empat, setiap para nabi itu memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Artinya Nabi itu paham ciri-ciri Dajjal. Sifat-sifat Dajjal Nabi tahu. Termasuk Nabi Musa itu tahu. Ini Dajjal, ini bukan Dajjal. Pasti Nabi Musa tahu. Karena setiap Nabi itu memperingatkan tentang umatnya dari Dajjal. Tidak mungkin, tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya Dajjal. Kalau Nabi Musa tahu Samiri Dajjal, kenapa tidak dibunuh? Kenapa tidak dibunuh? Kan Nabi Musa tahu, kalau memang masa Nabi Musa enggak tahu, sementara dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal, lah Dajjalnya di depan dia. Kenapa enggak dibunuh? Ini juga pertanyaan yang harus dijawab. Berarti Samiri dengan Dajjal itu berbeda. Ya. Kemudian juga Samiri ini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Kalau seandainya dia adalah Dajjal, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghabarkan. Kenapa Rasul tidak menghabarkan? Kenapa Rasul kemudian menyembunyikan? Kalau memang ini sebuah hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kenapa Rasul tidak menyebutkan perkara ini? Bahwa Samiri adalah Yudas, Yudas adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Termasuk juga, ya kita tidak mengingkari Samiri itu Dajjal, tetapi bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, tapi dia Dajjal min Dajjal. Artinya dari Dajjal-Dajjal kecil, yang disebutkan Nabi SAW juga nanti di akhir zaman akan keluar 30 orang yang ngaku Nabi. Dan mereka adalah para Dajjal. Ya, Dajjal-Dajjal kecil.
tapi bukan Dajjal yang besar. Dan ada yang mengatakan Samiri sudah meninggal. Karena Allah yang mengatakan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuldi afa imitta fahumul khalidun. Ya, tidaklah kami menjadikan bagi manusia ini kekal. Sebelum wahai Muhammad, apakah kalau engkau mati mereka kekal? Ya tidak. Ya. Maka kita katakan bahwa ya kita tidak ingkari ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Tetapi tentu kita mengambil nas-nas yang jelas. Saya katakan bahwa ini perkara gaib, maka lebih selamat kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah. Jangan kembali kepada prediksi yang kemudian cerita diikat dengan cerita berikutnya, diikat dengan cerita berikutnya, kemudian diprediksi langsung disimpulkan. Oh iya, Samiri Yudas, kemudian Yudis itu adalah Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari, dan itulah Dajjal yang akan keluar di zaman dari Pulau Socotra. Bahkan ibunya itu mati karena kanker payudara, katanya. Sampai bisa mengatakan seperti itu. Ibunya Dajjal itu mati karena kanker payudara. Karena dia enggak mau nyusun selama 5 tahun akhirnya jadi kanker. Ya. Sampai lo bisa dia menyebutkan penyakit ibunya, pulaunya, kendaraannya, UFO-nya, sampai kemudian di mana UFO ini diproduksi tahu. Di mana? Ya. Hebat tidak? Hebat lagi gitu. Tidak ada para sahabat Rasul, tidak ada para ulama ahli sunnah yang serinci ini. Makanya kalau antum lihat di dalam kitab-kitab hadis ya, seperti para ulama ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, ataupun Sahih Muslim, Sahih Muslim seperti Imam Nawawi, atau ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis para ulama hadis. Entah Tirmidzi, entah Abi Dawud, entah Sunan Ibnu Majah atau yang lainnya, ketika mereka membahas masalah solat, masalah puasa, masalah zakat, panjang lebar disebutkan perselisihannya, perselisihan A, B, C, D, kemudian bagaimana cara tarjihnya, kemudian munakosyah adilahnya, itu disebutkan sampai berjilid-jilid. Tetapi ketika masuk kepada babul fitan, bab tentang fitan wal malahin, bab tentang akhir zaman, itu keterangannya sedikit sekali. Tapi kalau jelaskan masalah sholat dijelaskan gitu, karena mereka tidak mau memperbanyak prediksi. Ya, mereka ingin hanya mengacu kepada nas-nas yang sahih saja, karena ini perkara gaib. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal. Maka dari sini kita katakan bahwa tidak benar mengait-ngaitkan perkara Dajjal itu dengan beberapa prediksi. Ya. Jadi kalau menurut orang ini tiga nama itu ya satu orang. Samiri, Yudas, kemudian Ibnu Soyyad yang anak kecil itu. Ya, kemudian Dajjal yang ditemui oleh Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Nah, itu dari tiga ini. Tiga orang ini. Kita katakan ikhwatul fiddin termasuk Ibnu Soyyad. Apakah kemudian Ibnu Soyyad itu adalah Dajjal? Ini juga disebutkan oleh para ulama. Ya. Pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa Ibnu Soyyad itu anna Dajjala laisa Ibnu Soyyad. Bahwa Dajjal itu bukan Ibnu Soyyad. Akan tetapi Dajjal itu yang disebutkan dalam hadis Jassasah. Nanti saya sebutkan riwayatnya tentang riwayat Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Sampai-sampai Ibnu Katsir, paham Ibnu Katsir ya? Yang mengarang banyak kitab. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir mengatakan, "Was-shawab adapun yang benar, anna Ibnu Soyyad laisa bid-dajjal alladhi yakhruju fi akhiriz zaman." Qat'an kata beliau. Bahwa Ibnu Soyyad itu bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman secara qat'i. Tidak ragu-ragu lagi. Secara qat'i. Wa dhalika li hadisi Fatimah ibn Qais. Karena ada hadis Fatimah ibn Qais yang menceritakan tentang kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari yang tersesat di tengah lautan. Nanti saya akan sebutkan kisahnya. Ya. Kemudian juga dijelaskan Imam Nawawi, wala syakka annahu dajjalun minad dajajin. Kata Imam Nawawi, ya Ibnu Soyyad itu Dajjal. Dari Dajjal-Dajjal, bukan Dajjal yang besar yang akan keluar di akhir zaman. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Satu, Nabi SAW
tidak menjelaskan Ibnu Suyad itu dajjal karena masalahnya belum jelas. Walaupun ada sahabat yang bersumpah, tapi Nabi tidak ikut bersumpah. Nabi terus mencari Ibnu Suyad itu dajjal atau tidak dajjal. Dan tidak ada keterangan Rasul mengatakan dia dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Apalagi setelah Ibnu Suyad ini besar, masuk Islam dia. Ibnu Suyad ini masuk Islam. Bahkan mau haji lagi dan punya keturunan. Bukankah dajjal tidak punya keturunan? Bukankah dajjal kafir tidak masuk Islam? Bukankah dajjal tidak hidup di Mekah dan Madinah? Ini Ibnu Suyad di Mekah dan Madinah. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri yang ikut-ikut bersumpah Ibnu Suyad itu dajjal. Ini ada kisah. Jadi ketika mereka haji rombongan, Ibnu Suyad ini ketinggalan. Sahabat sudah jauh, Ibnu Suyad baru menyusul, kecapean, kemudian duduk di bawah pohon. Rupanya ada sahabat lagi yang ketinggalan setelah Ibnu Suyad ini, namanya Abu Sa'id Al-Khudri, yang bersumpah bahwa Ibnu Suyad itu dajjal. Ketika dia melewati Ibnu Suyad yang sedang istirahat, gemetar dia. Alamak, ada dajjal. Kata Ibnu Suyad, sinilah, sini. Istirahat di sini. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri pun, karena segan, campur takut, kemudian mendekati, duduklah di samping Ibnu Suyad yang dia bersumpah itu dajjal. Kemudian Ibnu Suyad tiba-tiba mengadu, mengeluh. Ya Aba Sa'id, saya ini hampir-hampir mau gantung diri, katanya. Karena orang-orang mengatakan saya dajjal. Ya. Bagaimana mungkin saya dajjal, wahai Aba Sa'id? Rasul mengatakan dajjal tidak masuk Mekah Madinah, saya bolak-balik Mekah Madinah. Rasul mengatakan dajjal tidak punya anak, saya punya anak. Rasul tidak mengatakan dajjal kafaro, di sini saya muslim. Rasul mengatakan dajjal ini saya begini, Rasul mengatakan dajjal begini saya begitu. Akhirnya Ibnu Suyad terus mengadu dan mengeluh kepada Abu Sa'id sampai Abu Sa'id kasihan. Sampai dia berpikir, ya juga ya, masa dajjal kayak gitu. Ya. Tetapi endingnya yang enggak enak. Katanya Ibnu Suyad di akhir cerita, walakin ya Aba Sa'id, inni adri aina maudi ad-dajjal. Tetapi wahai Aba Sa'id, kalau kamu tanya di mana dajjal, saya tahu tempatnya. Ketika mendengar kalimat yang terakhir, ambil barang, kabur dia. Enggak jadi. Enggak, tadi awalnya kasihan tuh. Oh ya juga, ya juga. Ketika Ibnu Suyad mengatakan, saya tahu di mana tempatnya, kalau kau ingin tanya di mana tempat dajjal, saya tahu, katanya. Jangan-jangan dia kan begitu ya. Makanya dia kabur. Ya. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menampar Ibnu Suyad sampai marah. Akhirnya Abdullah bin Umar itu kan salah satu orang yang bersumpah bahwa Ibnu Suyad dajjal masalahnya. Kemudian dia lari ke rumah Hafsah. Maka Hafsah marah, ya Abdullah bin Umar, bukankah engkau mendengar sabda Rasulullah bahwa dajjal tidak akan keluar kecuali karena ghadbah yaghdibuha, karena sebuah kemarahan yang ada dalam hatinya, kau sudah buat marah dia, katanya. Nanti dia keluar. Begitu ya. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla, memang ada beberapa sahabat, tetapi para ulama mengatakan dia bukan dajjal. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, ia dajjal minad dajjal, karena dia juga tidak dijelaskan kematiannya. Karena di sana ada hadis Fatimah ibn Qais, di mana Tamim ibn Aus ad-Dari pernah berjumpa dengan dajjal, dan ini bukan Ibnu Suyad. Karena masih di zaman Rasulullah masalahnya. Ibnu Suyad kan di zaman Nabi kan, berjumpa dengan Nabi, bahkan diajak dialog oleh Nabi. Dan Abu Sa'id Al-Khudri juga berjumpa dengan dajjal. Sementara Ibnu Suyad yang dijumpai Nabi masih kecil. Sementara dajjal yang ditemui Tamim ad-Dari itu besar orangnya. Nyambung tak? Jaga sembung enggak? Enggak nyambung kan? Ya kan? Jadi Tamim ibn Aus ad-Dari ini, saya ceritakan, dia suatu ketika bersama 30 awaknya itu berlayar. Dia agamanya Nasrani. Berlayar dia. Rupanya di tengah lautan datang ombak badai diombang-ambing tengah malam sampai dia enggak tahu ada di mana. Ya. Ketika kemudian di pagi hari dia baru sadar bahwa kapalnya terdampar di sebuah pulau yang katanya ustaz ini disebut Socotra tadi, pulau yang ada di Yaman itu, dekat Somalia, Afrika. Padahal dalam hadis hanya disebutkan jazirah saja kan, sebuah pulau bersandar di pulau, tidak disebutkan nama pulaunya dan tidak disebutkan apakah Yaman atau Syam. Nanti akan sebutkan hadisnya.
Ya. Rasul tidak memastikan secara detail gitu. Oh ini laut Yaman gitu. Kalau mungkin Rasul mengatakan oh itu laut Yaman, bolehlah prediksinya ke Pulau Socotra tadi. Ya. Akhirnya kemudian Tamim ibn Aus ad-Dari ini turun bersama 30 awaknya. Tiba-tiba ketika dia masuk ke dalam hutan, berjumpalah dengan makhluk yang aneh, yang disebut dengan Dabatul Ahlab. Jadi binatang melata yang semuanya berbulu dari atas kaki sampai kepala, sehingga tidak bisa dibedakan mana tengkuk mana wajah. Saking banyak bulunya, mana dubur mana kubul, tidak tahu. Saking banyak bulunya. Ya. Akhirnya kemudian ditanya, man anti, siapa kamu? Tiba-tiba binatang ini bisa bicara. Ana jasasa. Saya adalah jasasa. Jasasa diambil dari kata jasus, mata-mata. Mata-mata dajjal. Ya kan? Kemudian kata jasasa, ya ayyuhal qawm intaliku ila hadar rajul alladhi fid dairi fa inna ila khabarikum bil aswaq, katanya. Katanya jasasa, sebaiknya kalian tidak perlu bicara dengan saya. Kalian pergilah sana ke dalam hutan. Di sana ada dair. Dair itu tempat ibadah orang Nasrani. Di sana ada dair. Di sana ada seorang laki-laki yang sudah lama sangat merindukan untuk berjumpa dengan kalian. Kaget. Ini baru terdampar dibilang ada orang yang merindukan ingin berjumpa. Apa enggak merinding itu kan? Apalagi lihat binatang yang berbulu. Karena takut disangka setan kan begitu ya. Maka akhirnya langsung bersegera bergegas masuk ke dalam hutan itu. Betul, di dalam hutan itu rupanya ada tempat ibadah orang Nasrani, dair. Rupanya di situ ada orang yang dirantai. Dirantai kakinya, dirantai tangan, dan sangat besar badan. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, min aina antum? Langsung tanya, min aina antum? Mungkin agak gede, min aina antum? Mungkin gitu ya. Takut orang itu kan. Anahnu minal Arab. Kami dari Arab. Kebetulan. Saya sudah menunggu kalian. Kemudian dia mengatakan, beberapa soalan nih, orang ini mengatakan, akhbiruni, ceritakan kepadaku, an Buhairah Tabariyah, tentang Buhairah, tentang Danau Tiberias. Yeah. Dia bertanya tentang masalah Danau Tiberias itu. Apakah hal fiha ma'un, apakah masih ada airnya? Katanya para sahabat, katanya Tamim ibn Aus ad-Dari, ini belum masuk Islam ya, masih Nasrani. Oh masih banyak. Sebentar lagi, kata orang ini, sebentar lagi yadhab, pasti akan pergi airnya itu. Kemudian bertanya lagi tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar. Apakah masih mengalir airnya? Apakah orang kampung masih mengambil airnya untuk membasahi ladang-ladang mereka, mengairi ladang-ladang mereka? Maka kata Abu Sa'id apa namanya, Tamim ibn Aus ad-Dari mengatakan, iya masih banyak dan masih digunakan oleh penduduk desa. Sebentar lagi kering katanya. Ya. Kemudian juga bertanya lagi tentang Nakhl di Baisan, kebun kurma di Baisan, Palestina. Ya kan? Apakah masih berbuah? Oh masih banyak. Dan itu kurma terbaik itu. Sebentar lagi tidak akan, yusmir, tidak akan berbuah. Sampai bertanya ini itu, sampai terakhir bertanya tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah tampak seorang nabi dari nabi-nabi Arab? Apakah telah tampak, telah muncul? Kau dengar enggak ada muncul seorang nabi Arab itu? Kemudian kata Tamim ibn Aus ad-Dari, iya. Dia dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Bagaimana tanggapan kaumnya tentang dirinya? Kemudian kata dia, saya dengar mereka memeranginya, tidak suka dengan nabi yang mengaku nabi itu. Kata Dajjal, ikutilah nabi itu, fa innahu alal haq, katanya. Ikuti nabi itu karena dia di atas kebenaran. Dajjal saja suruh ikut nabi loh ya. Ya, ikuti dia karena dia di atas kebenaran. Itu Dajjal. Berarti kalau seandainya ada orang yang berusaha menjauhkan kita dari nabi, itu lebih dari Dajjal. Dajjal saja suruh ikuti nabi, alal haq, fa innahu alal haq, katanya. Dia di atas kebenaran. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya, karena ketakutan ya, Tamim ibn Aus ad-Dari ini, langsung pergi. Cerita ini panjang, tapi intinya, saya ambil intinya saja. Langsung pergi. Kemudian belakangan, akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kisahnya. Belum pernah terjadi dalam sebuah riwayat. Biasanya Nabi bercerita,
sahabat menukilkan cerita Nabi. Ini tidak. Nabi menukilkan cerita sahabat, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi menukilkan perkataan sahabat Tamim ibn As'audari? Karena cerita Tamim itu mirip seperti cerita yang selalu Rasul ceritakan Dajjal kepada para sahabatnya. Makanya Rasul memperkuat cerita dia dengan kisah Tamim ibn As'audari. Luar biasa. Jadi Tamim melihat Dajjal, Rasul juga melihat Ibnu Suyad. Itu sama-sama di zaman Rasul. Masa ada dua orang di sini? Kan enggak mungkin. Enggak mungkin Ibnu Suyad tiba-tiba ke pulau itu dulu kemudian balik lagi ke Madinah. Apa seperti itu? Ya. Karena masalahnya orang ini mengait-mengaitkan Samiri, Yudas. Yudas Ibnu Suyad, Ibnu Suyad Dajjal. Itu hanya beda-beda casing saja. Itu orangnya sama, casingnya beda. Ya kan? Dari sini ikhwatul fiddin, ya memang sekali lagi saya tidak mengingkari ada yang mengatakan Ibnu Suyad itu Dajjal, tetapi pendapat yang kuat, kita akan ambil pendapat yang dekat dengan dalil. Bahwa Ibnu Suyad itu bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, sebagaimana juga Samiri bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Mereka jumpa Dajjal, tapi bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, tapi Dajjal min Dajjal, kata para ulama. Dajjal dari Dajjal, Dajjal yang lainnya. Ya. Taib. Masyurul muslimin, sekarang kita membahas tentang tempatnya. Di mana tempat Dajjal itu? Karena saya ulangi dari tadi, ada orang yang mengatakan di Sokotra tadi, di pulau yang ada di Yaman. Saya akan mengambil pendapat Sahib Aunil Ma'bud. Pengarang kitab Aunil Ma'bud, jilid yang ke-11, halaman 319. Dari kitab Fathul Wadud. Ya. Apa kata dia? Ketika dia memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innahu min bahri Syam au bahri Yaman la bal min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa wa au ama bi yadihi ilal masyriq. Perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal di mana, kata Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu ada di laut Syam. Kata Rasul, oh di laut Yaman. Jadi Rasul ragu nih. Di laut Syam. Oh tidak, bahkan di laut Yaman. Kemudian kata Rasul, oh tidak, bukan. Bahkan dia dari arah timur. Bahkan dia dari arah timur. Bahkan dia dari arah timur, sambil kemudian mengisyaratkan dengan jarinya, bahkan dia dari arah timur. Jadi Rasul pada awalnya ragu-ragu tuh. Apakah di laut Syam, apakah di laut Yaman? Itu pada awalnya dia ngomong begitu. Tapi kemudian keraguan-raguan itu dihilangkan dengan mengatakan bukan, tidak. Bahkan Dajjal itu dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Dari sini juga cukup membantah hakikatnya bahwa Dajjal itu ada di sebuah pulau di Yaman. Karena Rasul sendiri yang membantah. Oh bukan, bukan dari laut Syam atau laut Yaman. Bahkan dari arah timur, kata Rasulullah. Makanya kata Sahibul Aunul Ma'bud, dia mengatakan, ya. Qabla hadha syak aw dhanna minhu alaihi salatu wassalam. Sebelumnya Rasul ragu-ragu atau Rasul itu masih ada prasangka dalam hatinya, tetapi thumma nafadhalik faqala la bal min kibalil masyriq bal min kibalil masyriq bal min kibalil masyriq. Tetapi kemudian keraguan-raguan Rasul itu hilang, kemudian langsung di putuskan bahwa dia dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Dari sini kita tidak tahu di mana tempatnya, karena Rasul hanya menyebutkan dari arah timur saja. Sebelah mananya arah timur? Cuman ada hadis yang sahih yang mengatakan Dajjal itu akan keluar di negara yang mayoritas Syiah dan akan meninggal di negara yang mayoritas Yahudi. Lihat, ada hubungan kan Yahudi dengan Syiah kan? Dajjal itu akan keluar di mana? Khurasan. Mana Khurasan? Asbahan. Mana Asbahan? Iran. Dan Iran itu mayoritas Syiah. Di mana ya Dajjal meninggal? Babil Lud. Di mana Babil Lud? Di Israel sana. Jadi Dajjal itu akan muncul di negara yang mayoritas orang-orang Syiah dan akan mati di negara yang mayoritas Yahudi. Jadi seolah-olah ada kaitan Syiah dengan Yahudi kan di sini. Ya. Jadi tidak bisa kemudian diponis, oh dia di pulau ini, tidak bisa kayak gitu. Dengan pedenya, dengan sangat yakinnya, enggak bisa kayak gitu, akhi. Ya. Karena ini perkara gaib. Ya. Masih memungkinkan, 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 masih ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang lain.
Ya, makanya yang paling selamat kembali kepada pemahaman para ulama, dalil-dalil yang sahih yang jelas supaya tidak tersesat. Ya. Ma'asyiral muslimin, bahkan Ibnu Katsir juga mengatakan yakhrujud dajjal min jihatil masyriq min Khurasan min Yahud al-Asbahan thumma yasiru ila sa'iril ardi. Kata Ibnu Katsir, dajjal akan keluar dari sebelah timur, dari Khurasan, dari kampung namanya Yahudi Asbahan, dan akan diikuti pertama kali kemunculannya 70,000 Yahudi Asbahan, kemudian akan mengelilingi dunia selama 40 hari. Satu hari bagaikan setahun, satu harinya bagaikan satu bulan, satu harinya bagaikan satu Jumat, dan hari-hari yang keempat sama dengan hari-hari yang lainnya. Maksudnya apa ini? Satu harinya seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan, satu harinya seperti satu. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Kita tahu bahwa kondisi dunia ini, itu kan iklimnya ada yang berbeda-beda kan? Iklimnya itu ada yang berbeda. Ada yang normal, kayak kita di Batam kan normal tuh. Siang, malam, normal tuh. Tapi ada di daerah-daerah kutub itu yang tidak normal. Siangnya tidak normal, malamnya kan? Ada yang siangnya itu hampir satu tahun. Ada yang malamnya hampir satu tahun. Ada yang siangnya hampir satu bulan. Ada yang malamnya hampir satu bulan. Ada yang siang malamnya hampir satu minggu. Jadi sebagian besar dajjal itu akan mengelilingi yang hari-harinya normal seperti kita. Dari sini menunjukkan bahwa dajjal itu akan sampai ke kutub juga gitu loh maksudnya. Sampai ke daerah-daerah yang malamnya lama, siangnya lama. Tapi cuma 3 hari saja. Selebihnya dajjal itu akan berkeliling di hari-hari yang normal seperti kita selama berapa? 37 hari. Itu ini. Pakai apa? Pakai UFO. Hah? Ya. Ikhwatu fiddin, baik kita akan bahas kendaraannya juga. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendaraan dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ya. Dan sahih sanadnya, dan juga Syuaib Al-Arnaut mengatakan isnadnya atas syarat Muslim, walaupun Syekh Albani melemahkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan yakhrujud dajjalu fi hifqatin minad din wa idbarin minal ilmi. Dajjal itu akan keluar ikhwan ketika manusia sudah tidak peduli dengan agama. Sekarang apakah manusia antum aja masih peduli dengan agama? Buktinya masih hadir di sini. Dan itu dajjal itu akan keluar kalau orang sudah enggak peduli dengan agama. Yang kedua, ketika ilmu sudah tidak lagi dituntut, alhamdulillah. Ya, di pesantren Jabal Uhud saja, pesantren saya, masih banyak orang yang hafal Quran anak-anak. Ya. Dan di pesantren-pesantren yang lainnya masih banyak yang hafal Quran, alhamdulillah. Ya, artinya masih ada orang yang mengejar ilmu. Berarti dajjal masih lama keluarnya. Ya. Karena di sini Rasul mengatakan dajjal tidak akan keluar sampai kemudian orang meninggalkan agama dan tidak peduli dengan ilmu. Kemudian kata Nabi, walahu arbaun, walahu arbauna lailatan yasihuha fil ardi, al yawm minha kasanati, wal yawm minha kasyahri, wal yawm minha kal jum'ati, thumma saira ayyamihi ka ayyamikum hadihi. Dan dajjal akan berkeliling selama 40 malam mengelilingi semua bumi, satu hari sama seperti setahun, satu hari sama seperti sebulan, satu hari sama seperti sejumat, dan hari-hari yang lainnya normal seperti hari-hari kalian. Di sini syahidnya, walahu himar, dan dajjal itu punya keledai, yarkabuhu, yang ia tunggangi. Ya, ardu ma baina udunaihi arba'una dhira'. Bahwa lebar di antara jarak telinganya itu 40 hasta. Saking panjangnya, saking besarnya jarak di antara dua telinganya. Ini telinga satu, ini telinga dua kan gitu. Jadi jarak dari telinga sini ke sini, itu berapa? 40 hasta. Berapa satu hasta? Nih, satu hasta namanya. Satu hasta itu kalau di meter, setengah meter. Berarti kalau dua hasta, 1 meter. Berarti kalau 40 hasta, 20 meter. Jarak telinga ke telinga satunya itu 20 meter. Akhirnya kemudian dia memprediksi kalau begitu bukan keledai asli. Kemudian dibuat gambar berarti semacam UFO kayak piring gitu. Kok bisa? Dari keledai jadi piring. Nyambung tak? Ya enggak nyambung lah. Ini Rasul mengatakan himar. Himar itu apa? Keledai. Kenapa jadi piring? Ya kan? Secara bahasa sudah salah.
Saya akan sebutkan ya perkataan para ulama nih tentang bahasa dalam bahasa Arab itu. Pertama saya akan katakan Imam Ash-Shubki. Imam Ash-Shubki seorang madhab Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Isbah wa Nadha'ir. Apa kata beliau? Hamlul lafzi ala ma yatabadaru ila dihni aula. Membawa lafad dalam bahasa Arab itu kepada yang bisa langsung terbayang. Ketika disebut keledai, ya keledai maksudnya keledai. Apalagi masa ketika disebut keledai langsung piring, kan enggak? Keledai ya keledai, itu yang bisa kita langsung cerna. Artinya apa? Bawalah lafad itu kepada hakikatnya, jangan kepada majas. Kemudian juga perkataan Az-Zarkasi, seorang ulang bahasa, dalam kitabnya Bahrul Muhit, idza kana al-ismu lahu haqiqatun wa majaz wa warada al-khitabi wa warada al-khitabu bihi fa innahu yuhmal ala al-haqiqati. Apabila satu nama dalam bahasa Arab nih, ada satu nama bentuk lafadznya bahasa Arab memiliki dua makna, hakikat dan majaz, maka bawalah kepada hakikat, jangan bawa kepada majaz. Karena dalam usul fikih itu al-aslu fil kalam haqiqah, asal perkataan itu dibawa kepada hakikat bukan kepada majas. Dan ini juga dikatakan Imam Ibnu Qayyim, min haqqil kalam an yuhmal ala haqiqatihi, termasuk tuntutan sebuah kalam dalam bahasa Arab bawa kepada hakikatnya, jangan dibawa kepada majas. Kalau Rasul mengatakan himar keledai, kita katakan keledai, jangan kita katakan UFO, karena enggak ada kamusnya himar UFO, enggak ada. Coba lihat kamus bahasa Arab, enggak ada. Yang ada keledai ya keledai, ya. Jangan kemudian membuat bahasa Arab baru. Itu kan prediksi dia, oh kalau begitu enggak cocok nih. Karena di akhir zaman enggak mungkin keledai bisa putar-putar. Dia meremehkan Dajjal. Dajjal kan sudah diberikan kekuatan. Tukang sihir manapun tidak sehebat Dajjal. Dan kalau seandainya kendaraannya himar keledai, yang kemudian jarak telinga ke telinganya 20 meter, umpamanya 40 hasta, memang Dajjal itu selalu membawa keanehan. Biar aneh kan begitu ya. Kalau UFO enggak aneh, yang katanya pernah di Sleman Jogja jatuh itu katanya. Kok bisa sampai ke Sleman nih ceritanya? Lah ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Justru kalau dia pakai keledai kan mantap itu. Wah, nih keledainya kok kayak gini gitu ya. Dia suka membuat yang aneh-aneh. Padahal Dajjal itu sebenarnya jelek ikhwan, tapi kok bisa orang suka dengan Dajjal itu? Gimana enggak jelek coba? Matanya itu pertama dia buta sebelah. Kemudian menonjol matanya seperti tonjolan apel, inapnya seperti anggur, anggur yang keluar itu loh. Kemudian kakinya pun bengkok, badannya besar, kemudian kepalanya lebar, lebar, kemudian keriting, jelek Dajjal itu. Ya, kalau ngaku Tuhan gak pantas jadi Tuhan dia. Ya. Tapi subhanallah ya, karena sihirnya Dajjal ini, makhluk sejelek Dajjal loh, kok banyak orang yang kemudian mengatakan dia Tuhan. Ya kan? Padahal makhluk yang sangat jelek Dajjal itu. Kenapa? Karena sihir. Jadi kalau seandainya Dajjal punya kendaraan kemudian berupa keledai, ya sudah kita imani memang dia mengendari keledai. Karena keledai ini mampu berlari seperti angin. Jangan samakan keledai Dajjal dengan keledai orang Arab zaman sekarang. Ya ketik-ketik-ketik sampai hari, enggak mungkin 40 hari diputar-putar diaman sajalah. Ya. Jangan samakan, ini keledainya memang keledai Dajjal. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, maka tidak benar kalau seandainya kita katakan UFO itu. Ya. Apalagi katanya sudah tahu tempat pembuatannya di area 51 Nevada. Oh, tahu dia pabriknya. Berarti Dajjal itu akan take over apa landing di sana katanya. Cerita ada pilotnya namanya. Jadi ikhwatul fidil muliakan Allah azza wa jalla. Jadi ini melampaulah kalau menurut saya. Jadi lebih selamat sesuaikan dengan hadis Nabi. Kata Nabi himar himar selesai. Kecepatannya seperti angin, kecepatannya seperti angin. Kenapa dikias-kias, oh yang kecepatannya seperti angin bukan keledai, apa ya? Berpikir gitu. Belum tentu apa yang kemudian seseorang pikirkan prediksi itu menjadi sebuah kebenaran, tidak. Karena kebenaran itu ma qala Allah wa qala Rasul. Kebenaran itu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tentang kisah Dajjal secara sempurna dan dari awal sampai akhir, untuk lebih detailnya mungkin kita sambung kajian ini di Masjid Al-Khair karena sudah larut malam, kita dibatasi waktu di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi.